Trippers, kembali lagi bersama TripWow, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa ikutin perjalanan TripWow melalui Instagram dan TikTok juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari TripWow. Ngetrip kali ini, TripWow mau ajak kalian semua jalan-jalan virtual lagi di Kota Batu. Tepatnya ini TripWow mau ke Jatim Park 2 ya. Kemarin untuk Jatim Park 3 kan TripWow udah bikin videonya, wajib tonton ya. Dan nanti untuk Jatim Park 1, TripWow juga pasti bakalan bikin, ditunggu aja untuk videonya. Oke, ini TripWow udah mau sampai ya di Jatim Park 2-nya. Untuk lokasinya ini ada di Jalan Oro-Oro Ombo nomor 9. Kalian tinggal cari aja di aplikasi Maps ya. Dan di sepanjang jalan pasti juga ada kok petunjuk untuk menuju ke Jatim Park 2 ini. Jadi lokasinya gampang banget dicari ya. Nah, ini TripWow udah sampai di pintu masuk Jatim Park 2-nya. Jadi Jatim Park 2 ini tuh buka setiap hari mulai pukul 9:30 pagi sampai 5:30 sore ya. Dan ini masuk-masuk kita udah disambut sama berbagai macam patung hewan. Karena memang di Jatim Park 2 ini kan ikonnya di Batu Secret Zoo-nya ya. Meskipun sebenarnya di sini ada beberapa spot wahana lain, tapi memang yang paling terkenal dari Jatim Park 2 ini ya Batu Secret Zoo-nya. Oke, ini TripWow udah parkir ya, dan seperti biasa di Jatim Park Group kalian nggak perlu khawatir untuk parkirnya karena di sini udah pasti parkirnya luas banget ya. Nah, ini kemarin TripWow kan datangnya kebetulan pas weekend ya, jadi untuk tiket masuknya itu di Rp170.000 untuk weekend dan untuk weekday di Rp140.000. Dan untuk tiketnya ini nggak ada tiket khusus untuk Batu Secret Zoo gitu, nggak ada ya, jadi tiketnya itu semua tiket terusan. Untuk tiket terusan tadi dapat 4 spot wisata, ada Eco Green Park, Batu Secret Zoo, Sweet Memory Selfie, sama Museum Satwa. Dan untuk tiket anak-anak di atas tinggi badan 85 cm dikenakan biaya 1 tiket penuh, sedangkan untuk anak-anak yang di bawah 85 cm itu dapat free tiket masuk. Nah, nanti kita bakalan dapat gelang tiket seperti ini dan bakalan dibantu pasang sama petugasnya ya. Dan info nih buat kalian yang mau ke Jatim Park 2, ini dilarang bawa makanan berat ya. Tapi kalau untuk snack dan juga minuman itu diperbolehkan, karena nanti di depan juga bakalan dicek si tas-tasnya. Dan buat kalian yang terlanjur bawa makanan berat, gak perlu khawatir, nanti makanannya itu bakalan disimpenin sama petugasnya dan nanti kalian bisa ambil lagi saat kalian udah keluar dari wisatanya. Oke, jadi di Batu Secret Zoo ini tuh bener-bener luas banget ya, berhektar-hektar. Jadi kalau kalian kesini pastikan kalian pakai sepatu atau sendal yang nyaman buat kalian biar gak sakit kakinya. Dan jangan lupa bawa payung atau topi karena di sini tuh kebanyakan areanya outdoor. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada nanti kebingungan pas waktu di wisatanya ya. Oke, di perjalanan awal ini kita bakalan disuguhkan dengan dunia monyet. Jadi di sini banyak banget monyetnya. Ada berbagai jenis monyet dari berbagai negara. Dan kalian gak perlu khawatir kalau nanti anak-anak kalian tanya nama hewan ini apa, karena di setiap kandang itu pasti ada papan yang bertuliskan nama hewannya gitu. Soalnya kalau anak-anak itu kan pasti rasa ingin tahunya besar ya, jadi pasti bakalan tanya ini apa, itu apa. Dan di sini sudah pasti ada tulisannya. Oke, ini kita lanjutkan perjalanannya lagi. Ini ada walabi, terus ini juga ada landak yang lagi makan. Ternyata landak makannya wortel ya, baru tahu nih TripWow. Terus ini ada musang yang lagi makan juga, lucu banget ya. Dan ini selanjutnya ada giant otter nih. Jadi ini kayak berang-berang raksasa. Ini berang-berangnya lagi pada berenang nih. Dan nanti dari bawah kita juga bisa lihat secara lebih dekat lagi berang-berangnya, karena nanti di bawah ada kayak kaca besar yang tembus langsung ke kolam berang-berang tadi. Oke, ini selanjutnya ada musang martin. Jadi semua kandang hewan di sini tuh dibikin seperti habitat aslinya ya. Dan ini sudah pasti aman karena setiap hewan yang mungkin berbahaya itu pasti ditaruh di kandang seperti ini. Nah, ini juga ada spot untuk berfoto.
Jadi memang di beberapa titik itu pasti ada spot untuk berfoto. Jadi kalian jangan sampai lewatin buat ngabadiin momen kalian saat berada di Secret Zoo ini. Kita lanjutkan lagi perjalanannya menyusuri jalan ini. Jadi di sepanjang jalan tuh pasti kanan kiri itu ada berbagai macam jenis satwa ya. Tadi ada kudanil, terus ini juga ada angsa. Jadi memang semua hewan di sini tuh ditaruh di dalam kandang yang mirip seperti dengan habitat aslinya. Nah di Batu Secret Zoo ini untuk rutenya kalian juga nggak perlu bingung karena di setiap sudut jalan itu pasti ada petunjuk untuk rute selanjutnya. Nah ini di sepanjang jalan kanan kiri masih tetap banyak hewan-hewannya ya. Jadi memang di Batu Secret Zoo ini hewannya juga cukup lengkap ya, nggak kalah sama taman safari. Jadi buat kalian yang mau berlibur ke Kota Batu, ini wajib banget jadi salah satu destinasi wisata kalian. Apalagi kalau kalian bawa anak-anak ya, karena di sini tuh memang cocok banget sih buat anak-anak. Karena selain banyak hewan-hewan, di sini tuh juga ada banyak permainan dan juga ada mini water boomnya. Jadi anak-anak pasti bakalan happy ya. Terus buat kalian yang dari luar kota juga gak perlu bingung cari penginapan karena di Jatim Park 2 ini tuh juga ada hotelnya, namanya Hotel Pohon Inn. Dan Tribo dapat info katanya kalau kita menginap di hotelnya tuh kita bisa mengunjungi Jatim Park 2 selama 2 hari. Tapi untuk tiket masuknya tetap bayar ya, maksudnya itu kita dikasih kayak waktu yang lebih panjang, satu tiket itu bisa buat 2 hari. Tapi yang berlaku 2 hari itu sih katanya khusus untuk Batu Secret Zoo sama museum satwanya ya. Jadi untuk Eco Green Park itu hanya berlaku 1 hari. Jadi kalau kalian menginap di Hotel Pohon Inn, itu bisa hari pertamanya kalian pergi ke Eco Green Park, museum satwa sama Sweet Memory Selfie-nya. Agar nanti hari keduanya tuh kalian bisa full seharian ke Batu Secret Zoo. Karena memang untuk 4 spot wisata ini kalau dikunjungi dalam 1 hari itu gak bakalan cukup Tribers. Kemarin Tribo udah buktiin, ini kemarin Tribo datang ke Jatim Park 2 ini udah pagi banget ya, jam 9:30 waktu buka itu Tribo udah datang. Dan Tribo baru selesai itu jam 5 sore, padahal itu di Batu Secret Zoo-nya aja loh. Tapi ini Tribo memang ke Batu Secret Zoo-nya ini benar-benar menikmati ya, jadi gak yang keburu-buru gitu. Mungkin kalau kalian agak cepat ke Batu Secret Zoo-nya juga bisa sih ke wisata lainnya tadi. Oke, ini Tribo udah sampai di area food court yang pertama. Jadi di area food court ini tuh juga banyak hewan-hewannya ya. Nah ini ada kandang hewan nutria, ini nutrianya lagi asyik banget ya berenang. Nah jadi di food court pertama ini tuh perjalanan yang sudah kita tempuh tuh masih sekitar 15% lah ya. Jadi masih kurang 85% lagi. Kebayangkan betapa besar dan luasnya Batu Secret Zoo ini. Jadi kita bisa istirahat ya sejenak di food court pertama ini karena di sini juga disediakan beberapa seating area. Nah setelah istirahat kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini selanjutnya ada taman reptil. Jadi di sini banyak akuarium-akuarium gitu yang di dalamnya ada berbagai jenis reptil ya. Mulai dari reptil yang sering kita jumpai sampai reptil yang langka. Jadi di spot ini tuh juga bisa jadi sarana edukasi juga ya buat kita dan anak-anak kita tentang keunikan reptil dan juga keragaman jenis reptil nih Tripers. Jadi di Batu Secret Zoo ini selain wisatanya yang menyenangkan, kita juga bakalan dapat wawasan baru tentang hewan-hewan. Jadi bisa dijadikan sarana edukasi juga ya. Nah ini untuk taman reptilnya itu ada di area indoor gitu dan ini tuh dibikin agak gelap-gelap gitu ya Tripers. Jadi semua akuarium di taman reptil ini tuh juga didesain seperti kondisi habitat asli para reptilnya ya. Mulai dari kondisi cahaya hingga situasinya tuh juga dibikin semirip mungkin gitu. Nah ini kita udah ada di area outdoor lagi dan ini bisa dilihat dong ada ular segede gitu. Nah ini selanjutnya ada buaya sinyulong, ini salah satu buaya yang udah mulai langka ya di Indonesia. Ini buayanya lagi asyik berenang sambil melirik-lirik gitu, pasti dia cari mangsa nih Tribers.
Kita lanjut ke rute selanjutnya. Ini kita masuk ke area indoor lagi, dan di sini ada zona Komodo Dragon. Nah, ini ada beberapa komodo di dalam kandangnya. Dan komodo ini juga salah satu satwa endemik yang udah mulai langka juga ya. Rute selanjutnya setelah Komodo Dragon, ini kita bakalan menuju ke akuarium. Sebelum ke zona akuarium, ini kanan kiri juga masih banyak hewan-hewan ya. Nah, ini dia pintu masuk dari zona akuariumnya. Kita bakalan disambut sama putri duyung di depan nih. Ini kita masuk ke dalam lorong gitu, dan ini di kanan kiri di akuarium juga banyak hewannya ya. Ada chinchilla, terus ini juga ada sugar glider nih, hewan yang lucu banget. Jadi dia tuh punya kantong di perutnya buat nyimpen anaknya yang baru lahir gitu. Nah, ini selanjutnya ada chinchilla, dan ini kayaknya lagi tidur nyenyak ya, jadi kita gak usah ganggu. Nah, ini kita udah sampai di akuarium-akuariumnya nih. Jadi di sini akuariumnya ada banyak banget. Untuk hewannya juga beragam ya, mulai dari ikan-ikan kecil sampai ikan yang paling besar ada di sini. Dan mulai dari ikan yang lucu-lucu sampai yang wajahnya serem juga ada nih, Trippers. Nah, tadi ada ikan piranha, ada ikan dori, ikan nemo, dan ikan-ikan lainnya. Ini bisa dibilang kawasan akuarium ini tuh didesain mirip seperti Sea World Mini gitu, Trippers. Jadi jalannya berkelok-kelok, terus banyak akuarium-akuariumnya gitu. Nah, ini juga ada spot fotonya, jadi spot foto di belakang akuarium gitu. Dan nanti kelihatan seolah-olah tuh kita berada di dalam airnya gitu, Trippers. Bagus banget ya. Nah, ini selanjutnya ada spot foto lagi, jadi ini foto di dalam mulut hiu gitu ya. Ini kemarin antri banget karena anak-anak pada excited nih foto di sini. Dan ini yang paling seru, di sini tuh ada zona touch pool. Jadi di zona ini anak-anak bisa memegang langsung dan berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di akuarium ini. Nah, di sebelah kiri ini juga ada beberapa game tebak-tebakan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih di zona akuarium ya. Dan di sini juga ada ternyata akuarium ular nih. Jadi di sini ada berbagai macam jenis ular dan ada beberapa hewan lainnya, tapi memang kebanyakan di sini kayaknya kandang ular ya. Nah, ini ada hewan apa ya? Tripul lupa namanya. Terus ini untuk ular-ularnya nih. Ini sepertinya ularnya lagi pada istirahat ya. Dan ini selanjutnya kita bakalan ketemu sama akuarium lagi. Nanti ada akuarium yang besar yang isinya tuh hewan-hewan laut yang besar-besar gitu. Dan ini ada ular lagi, agak serem ya ularnya. Terus ada kura-kura, dan ini nih akuarium besar yang Tribo bilang. Jadi di akuarium ini kebanyakan hewannya yang berukuran besar-besar gitu ya. Oke, akuarium besar tadi mengakhiri di zona akuariumnya. Sekarang kita lanjut ke rute selanjutnya. Nah, ini untuk rute selanjutnya ada beberapa kandang hewan karnivora gitu. Ada macan dan juga singa nih. Dan ini kandangnya juga dibikin seperti alam bebas, seperti habitat asli hewan-hewan karnivora tersebut. Rute selanjutnya ini kita masuk ke zona Madagaskar. Nah, di zona Madagaskar ini ada food court-nya juga. Dan untuk penyewaan e-bike ada di zona ini ya, seperti biasa 3 jamnya di Rp150.000. Nah, ini perjalanan masih panjang ya, jadi kalian bisa sewa e-bike kalau kalian udah capek. Nah, ini ada Lemur Kingdom, jadi ini kalau kalian masuk ke dalamnya ini bayar lagi ya. Di Rp20.000 per orangnya, dan maksimal 10 orang aja nih yang boleh di dalamnya. Jadi di Lemur Kingdom ini kita juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di dalam sini. Dan kita juga bakalan dikasih kesempatan untuk feeding animalnya. Ini anak-anak seneng banget pasti ya. Dan di sini tuh ada penjaganya ya, jadi aman, Trippers. Nah, kalian juga bisa mengabadikan momen di Lemur Kingdom ini dengan berfoto-foto. Dan kalian bisa minta bantuan kepada petugasnya ya. Nah, di zona Madagaskar tadi perjalanan kita itu masih 25%, jadi kurang 75% lagi. Jadi saran Tripwow, kalau kalian udah capek, mending sewa e-bike aja karena ini perjalanannya masih jauh banget. Oke, ini untuk rute selanjutnya kita bakalan masuk ke zona savanah nih. Jadi
Ini disebut juga Kampung Afrika ya, sesuai dengan namanya. Jadi konser di sini tuh benar-benar dibuat semirip mungkin seperti di Afrika gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat langsung hewan-hewan Afrika, mulai dari zebra, ada giant sable, antelope, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat kan, ada rumah Afrika juga yang beratap jerami, terus dihiasi dengan pernak-pernik khas Afrika, mulai dari pahatan, patung, jadi pokoknya suasana di sini tuh bener-bener Afrika banget ya. Dan untuk hewan Afrikanya tadi juga lengkap, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Afrika nih buat lihat mereka, cukup berkunjung aja ke Batu Skrit Zoo ya. Nah, ini selanjutnya ada food court dengan tema-tema Afrika gitu. Tapi saran Tribok, kalian mending nunggu food court yang setelah ini deh, karena setelah ini tuh ada food court yang lebih besar dan makanan yang dijual juga beragam ya. Nah, ini di area sini ada feeding gajah, jadi ini makanannya beli ya. Untuk satu cup gitu harganya di 10.000. Nah, ini ada spot foto juga bersama burung. Untuk hasil fotonya juga bisa kalian langsung cetak dan pastinya berbayar ya. Dan ini di akhir dari zona savana ada tapir. Nah, kita lanjutkan perjalanan lagi. Jadi di Batu Skrit Zoo ini selain hewan-hewan, di sini juga banyak banget permainannya. Nah, ini kita bakalan masuk ke zona permainannya, namanya zona Fantasyland. Nah, ini permainan pertama ada Animal Carousel. Jadi ini kayak komedi putar gitu ya. Ini bisa buat anak-anak dan dewasa juga nih. Jadi orang tuanya bisa nemenin anaknya sambil naik juga. Nah, ini selanjutnya ada Driving School. Jadi di sini ada batasan tinggi badan minimal tuh 120 cm dan maksimal di 150 cm. Dan ini tuh khusus buat anak-anak ya. Terus ini ada Shark Coaster. Jadi di sini juga ada batasan tinggi badan dan usia sepertinya ya. Jadi semua permainan yang ada di sini tuh free ya. Udah masuk di tiket masuk yang kita bayar di depan tadi. Jadi di sini bakalan puas banget karena permainannya juga banyak banget dan kalian bebas pilih mau bermain yang mana. Nah, ini selanjutnya ada Caterpillar Ride. Jadi di sini kayak diombang-ambingkan gitu. Seru banget ya. Nah, ini selanjutnya ada zona air. Jadi kalau kalian mau ke Batu Skrit Zoo, jangan lupa bawa baju ganti ya dan baju renang anak, karena di sini juga ada kolam renang nih buat anak-anak. Untuk area kolam renangnya ini juga cukup luas ya, dan permainan airnya juga beragam. Untuk toilet dan tempat bilas juga sudah ada di sini. Dan buat orang tua juga gak perlu khawatir, karena di sekitaran dari kolam renang ini juga banyak kursi-kursi gitu buat duduk-duduk sambil nunggu anak kita berenang ya. Nah, ini masih banyak banget nih permainan lainnya di sini. Jadi berenangnya gak usah lama-lama ya, biar bisa main permainan lainnya. Nah, ini dia yang Tribo bilang, food court yang besar. Jadi di Fantasyland ini tuh ada 2 food court. Dan ini untuk food court yang pertama nih, bisa dilihat ini luas banget. Dan ini lokasinya tepat berada di samping kolam renang. Jadi kalau kalian anaknya berenang bisa makan-makan di sini juga. Nah, untuk sistem pembayarannya di sini tuh pakai deposit ya. Ini kalian bisa lihat menunya juga banyak banget dan beragam. Ada banyak kios dengan menu makanan yang berbeda. Dan ini untuk food court yang keduanya. Jadi kalau kalian di food court pertama tadi rame banget sampai penuh, kalian bisa ke food court yang kedua ini. Untuk sistem pembayarannya sama ya, pakai deposit juga. Dan untuk menunya di sini juga beraneka ragam. Dan kemarin Tribow untuk makan siangnya milih di sini. Tribow beli kayak ayam goreng crispy gitu. Untuk rasanya ya kita nggak bisa berharap lebih ya kalau di wisata. Nah, ini dia menu makanan dan minuman yang dijual di food court yang kedua ini. Nah, udah makan siang, tenaga udah terisi kembali. Saatnya kita lanjutkan ke rute selanjutnya. Jadi ini rute selanjutnya ada zona Happy Land, masih dengan permainan-permainan gitu. Nah, ini kebetulan setelah Tribu makan, di sini kayak ada show nyanyi-nyanyi dan joget bareng gitu. Nah, ini kita langsung aja masuk ke zona selanjutnya, zona Happy Land. Nah, ini untuk permainan pertama di zona Happy Land ada Octopus.
Jadi kita kayak diputer-puter gitu sama octopusnya. Selanjutnya ada rumah hantu, tapi Tribow kemarin gak masuk ya. Terus ini juga ada permainan anak-anak lagi. Jadi ini naik perahu gitu, menyusuri sungai buatan. Dan ini juga gratis ya, jadi memang kebanyakan permainan di sini tuh udah free. Selanjutnya ini ada tsunami, ini bisa buat dewasa ya. Ada batas tinggi badan minimal di 120 cm dan buat yang punya penyakit jantung, darah tinggi atau lagi hamil tidak disarankan untuk naik ke wahana tsunami tadi. Selanjutnya ini ada Happy Train, jadi ini kayak kereta gitu khusus buat anak-anak. Terus ini ada gajah terbang, ini permainannya bisa buat anak-anak dan dewasa juga. Pokoknya di sini permainannya banyak banget, kalian tinggal pilih aja mau naik yang mana atau mau coba satu-satu dari semua permainan ini bisa banget. Jadi nggak kalah ya permainannya sama yang di Jatim Park 1, di sini tuh juga banyak banget. Nah ini masih ada lagi, ini di Adventure Go-Kart, jadi ini khusus buat anak-anak ya go-kartnya. Kalau kalian mau coba wahana yang memicu adrenalin, kalian bisa masuk ke rumah hantu tadi atau naik wahana tsunami tadi. Nah ini selanjutnya ada kayak permainan ketangkasan gitu, dan sepertinya permainan ini juga gratis ya. Tribow kurang tahu karena kemarin itu Tribow juga nggak nyoba ya permainan yang satu ini. Nah ini selanjutnya ada kayak arena outbound gitu. Jadi di dalamnya ada beberapa permainan dan ini juga bisa buat dewasa ya. Tapi kemarin waktu Tribow kesini nggak begitu banyak ya yang bermain di area ini. Wahana selanjutnya ini ada Fun House. Jadi ini di dalamnya ada playground gitu yang cukup luas dan besar. Dan ini di depan dari area fun house-nya juga banyak tempat duduk dan kursi-kursi gitu. Jadi buat orang tua bisa nunggu anaknya sambil duduk-duduk di sini ya. Tapi jangan lupa harus tetap diawasi. Nah ini untuk masuk ke area playground-nya ini juga wajib pakai kaos kaki. Baik anak ataupun pendampingnya, tapi nggak usah khawatir. Kalau kalian nggak bawa kaos kaki, di sini juga ada yang jual. Kalau nggak salah, sepasangnya itu di 10.000. Ini untuk wahana permainan di dalam fun house-nya juga banyak banget. Jadi anak-anak pasti bakalan puas juga. Ini selanjutnya ada wahana permainan animal bumper car. Jadi di wahana ini untuk anak balita tidak boleh naik ya. Akhirnya kemarin Tribow nggak jadi naik bumper car-nya. Kita lanjutkan ke rute selanjutnya. Ini kita masuk ke zona safari farm. Jadi di sini tuh kita bakalan diajak kayak naik kereta gitu. Nah seperti ini keretanya, jadi terbuka gitu ya. Nanti kita bakalan diajak berkeliling menyusuri kandang hewan-hewan dan kita bisa berinteraksi langsung dengan hewannya karena di sini kebanyakan hewannya itu kayak dilepas gitu. Oke, perjalanan safari dimulai dengan kandang buaya nih. Untuk kandang buayanya juga aman ya, ada pembatasnya. Dilanjut lagi dengan hewan-hewan yang dilepas gitu, jadi hewannya bisa berkeliaran bebas. Dan di sini kita bisa ngasih makan hewannya. Jadi tadi sebelum kalian naik ke keretanya, kalian bisa beli wortel, satu cupnya itu di 10.000. Dan di sini kalian bisa ngasih makan langsung ke beberapa hewan yang ada di safari farm ini. Salah satunya ini nih, kuda Nil. Lucu banget, dia udah siap-siap mangap buat nerima wortel, tapi kasihan banget gak ada yang ngasih wortelnya. Kalian jangan kaget kalau tiba-tiba ada hewan yang nongol buat minta makan. Nah, seperti alpaka ini. Jadi seru banget, ini anak-anak pasti juga happy banget karena mereka bisa ngasih makan langsung hewan-hewannya. Bukan hanya anak-anak saja ya yang seneng, ini orang tuanya juga pasti seneng. Nah, ini selanjutnya ada unta, tapi untanya kok agak serem ya, mulutnya berbusa gitu. Mungkin dia habis sikat gigi, lupa kumur-kumur ya. Dan ini selanjutnya ada kuda poni, lucu banget kudanya, mini-mini gitu. Oh ya, jadi kemarin waktu mau naik ke safari farm ini, antrinya itu bener-bener banyak banget. Tapi sebanding dengan apa yang didapatkan di dalamnya ya, ini seru banget. Jadi antri lama terbayarkan setelah masuk ke dalam safari farmnya.
Oke, setelah ke Safari Farm, kalian bisa langsung lanjut ke spot wahana selanjutnya. Ini ada Jelajah 5 Benua. Nah, di wahana ini kita akan diajak berkeliling pakai kereta juga. Kereta mini berbentuk kapal gitu dan satu barisnya itu bisa muat untuk 3 orang. Tapi waktu Tribo kesini itu sama sekali nggak antri, bahkan pengunjungnya hanya Tribo aja. Jadi Tribo pikir di dalamnya nggak menarik, tapi kalian bisa lihat sendiri ini tuh bagus banget di dalamnya. Dengan tema 5 benua, jadi di sini tuh menyuguhkan berbagai kebudayaan dan ciri khas dari masing-masing benua. Padahal ini di dalamnya bagus banget loh, tapi nggak tahu kenapa yang datang kesini minim banget ya. Jadi ini kemarin beneran hanya Tribo aja yang naik di keretanya ya. Oke, dan ini tuh jadi di setiap benua itu pasti ada panduan suara yang menjelaskan tentang masing-masing benua. Jadi setelah kita naik Jelajah 5 Zaman ini, kita juga bakalan dapat informasi yang edukatif mengenai berbagai macam kekayaan budaya dan juga adat istiadat dari masing-masing benua. Untuk rutenya sendiri ini juga gak terlalu panjang ya, paling sekitar 5-7 menitan aja udah selesai. Oke, ini untuk Jelajah 5 benuanya udah selesai, sekarang kita lanjut ke rute selanjutnya. Di Batu Skrit Zoo ini ada beberapa show-nya juga. Dan ini salah satunya ada Animal Friendly Show. Dan untuk show yang ini tuh tampil 2 kali sehari ya, di jam 1 sama jam 4. Dan ini kemarin Tribuau kebetulan sampai sini pas jam 4. Jadi Tribuau ikut yang di jam 4-nya. Karena mungkin udah sore ya, jadi kemarin yang nonton show-nya itu gak terlalu banyak yang di jam 4-nya. Tapi ini seru banget ya show-nya dan menghibur pastinya. Jadi buat kalian yang berkunjung ke Batu Skrit Zoo, jangan sampai lewatin show yang satu ini dan show-show lainnya tentunya. Semuanya pasti menghibur dan seru. Oke, setelah melihat show, kita lanjut ke wahana permainan lagi karena masih banyak banget di sini wahana permainannya ya. Nah, ini ada wahana jelajah dunia virtual 360 derajat. Kalian juga wajib coba ini karena ini tuh seru banget. Nah, selanjutnya ini ada snail coaster. Jadi ini kayak kita naik kereta snail gitu, nanti bakalan diputer-puter. Seru banget sih, tapi setelah turun agak sedikit pusing pastinya ya. Nah, untuk permainan ini juga dibatasi tinggi badan ya, minimal di 120 cm. Selanjutnya, ini di samping dari snail coaster masih ada wahana permainan anak-anak. Ada Magic Sand namanya. Di sini anak-anak bisa berkreasi dan seru-seruan bermain pasir. Tapi jangan lupa harus tetap diawasi ya. Untuk wahana selanjutnya, ini ada Mumu Farm. Jadi wahana satu ini kita juga bakalan naik kereta, kayak berkeliling ke peternakan gitu. Dan ini satu kereta bisa muat untuk 4 orangan. Tapi kalau misal kalian hanya berdua, itu juga bisa pakai satu kereta untuk berdua ya. Nah, ini kita diajak berkeliling seperti ini. Di kanan kiri itu pasti ada patung hewannya dan ini tuh juga ada suaranya ya, jadi seru banget. Untuk wahana satu ini bisa buat dewasa dan juga anak-anak. Oke, selanjutnya ini masih ada permainan anak-anak lagi. Namanya Gypsy Vanner Horse. Jadi ini anak-anak kayak naik kereta patung kuda gitu, tapi jangan salah, ini dapat sensasi seperti naik kuda beneran ya. Oke, ini rute selanjutnya ada River Adventure. Jadi di sini ada sungai buatan gitu. Dan dari sini view-nya cakep banget, Rivers. Terus di sini tuh tetep ya banyak hewannya. Jadi di tengah-tengah sungai itu kayak ada beberapa kandang hewan nih, salah satunya ada monyet. Dan ini waktu Tribo sampai di zona ini tuh bener-bener udah sore banget, paling sekitaran jam 5-an ya. Terus ini pengunjungnya juga tinggal sedikit karena udah sore juga ya. Nah, ini ternyata di sini masih ada cafe, Trippers. Jadi di penghujung perjalanan Batu Skrit Zoo ini masih ada satu cafe. Dan ini cafe-nya juga terpantau sepi ya karena juga udah sore. Dan mungkin juga udah pada makan kan di food court yang sebelumnya tadi.
Dan ini di kafenya juga ada toiletnya ya. Untuk toilet kalian juga gak perlu khawatir karena di setiap titik itu pasti ada toiletnya. Nah, di sebelah kafe ini nih wahana River Adventure-nya. Jadi di sini kita akan naik ke perahu ini dan diajak berkeliling untuk menyusuri sungainya. Nah, ini di dalam sungainya juga ada ikannya ya, dan ada pelikan juga nih. Sebenarnya di sini biasanya kita juga bisa ya ngasih makan burung pelikannya, tapi karena ini udah sore, tadi aja sebenarnya untuk wahana ini tuh udah mau tutup, tapi akhirnya Tribo dapat kesempatan naik perahunya. Jadi Tribo tadi tuh istilahnya kloter terakhir ya. Karena memang udah jam 5 lebih ini. Oke, ini di sebelah kanan juga ada kayak air terjun buatan gitu. Bagus banget ya. Nah, ini untuk perahunya jalannya juga pelan banget ya. Jadi kita benar-benar bisa menikmati suasana sekitaran dari sungai ini. Dan ini kita akan masuk ke Istana Aladdin nih. Jadi Tribo gak nyangka banget ya ternyata di sungai ini, di dalamnya ada Istana Aladdin, ada sebuah bangunan. Dan ini didesain bagus banget, mirip seperti di Timur Tengah gitu Trippers. Nah, ini di kanan kiri banyak banget aksesoris Timur Tengahnya. Dan ini ada patung Aladdinnya juga, ada patung Putri Jasmine, ada karpet terbangnya juga. Terus di sini juga ada beberapa patung-patung hewan, ada unta, ada kuda. Pokoknya ini benar-benar seru banget sih. Terus ini lampu-lampunya juga warna-warni dan menarik banget. Karena banyak lampunya, jadi di dalam situ tadi nggak begitu gelap ya. Oke, ini petualangan di River Adventure-nya udah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke rute selanjutnya. Nah, ini di kanan-kiri sepanjang jalan ini masih banyak hewan-hewan ya. Tapi hewannya udah pada masuk ke kandangnya kebanyakan karena udah sore juga. Jadi udah waktunya istirahat nih mereka. Ini udah jam 5:30 sore, padahal tadi Tribo berangkatnya udah pagi banget. Jam 9:30 udah sampai sini dan Tribo pikir jam 4:00 udah bakalan selesai ya. Ternyata sampai sesore ini. Kebayangkan betapa luasnya Batu Skrit Zoo ini, dan ini udah capek banget pasti ya. Nah, ini ternyata masih ada satu zona terakhir di Batu Skrit Zoo, namanya Tigerland. Dan ini di depan juga ada spot foto patung harimau gitu. Jadi di Tigerland ini ada beberapa kandang harimau dengan jenis yang berbeda ya. Tapi karena udah sore, jadi kebanyakan harimaunya udah masuk ke kandangnya juga. Jadi sayang sekali Tribo gak bisa lihat keseluruhan jenis dari harimaunya ya. Nah, ini untuk beberapa harimau yang Tribo dapat videonya, yang belum masuk ke kandangnya ya harimaunya. Ini kalian bisa lihat memang udah gelap banget. Jadi zona Tigerland ini tuh adalah zona terakhir yang ada di Batu Skrit Zoo. Artinya setelah ini kita langsung menuju ke pintu keluar. Dan seperti biasa sebelum pintu keluar pasti ada toko oleh-olehnya ya. Nah, jadi buat kalian yang mau beli oleh-oleh buat keluarga bisa mampir dulu di toko oleh-olehnya. Oke, dan sepertinya video Tribo kali ini udah selesai. Semoga video Tribo kali ini bisa menghibur kalian semua dan bisa jadi gambaran buat kalian dan persiapan juga ya buat kalian yang mau berkunjung ke Jatim Park 2, khususnya di Batu Skrit Zoo-nya. Tribo pamit dulu, terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Tribo. Dan jangan lupa nantikan terus video Tribo selanjutnya. Bye-bye!